Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia kaya akan gunung yang berderet hampir dari sepanjang ujung timur hingga barat. Mau tahu apa saja gunung-gunung terindah di Indonesia? Simak berikut ini. Gunung Bromo merupakan gunung berapi yang masih aktif dan paling terkenal sebagai objek wisata di Jawa Timur. Gunung Bromo berada dalam empat wilayah, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang. Bromo mempunyai ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut. Keindahan Gunung Bromo adalah pasir laut seluas 5.250, hamparan padang rumput, dan struktur pegunungan yang membentang indah. Gunung Semeru merupakan gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa, dengan puncaknya Mahameru setinggi 3.676 meter dari permukaan laut. Banyak sekali spot-spot yang terkenal indahnya. Contohnya Oro-Oro Ombo, Danau Ranu Kumbolo dan Kalimati. Oro-Oro Ombo merupakan padang bunga yang sangat cantik. Kalau Danau Ranu Kumbolo terkenal dengan keindahan sunrise-nya di pagi hari. Sedangkan kawasan Kalimati terkenal indah sekaligus unik karena pasirnya yang hitam. Gunung Papandayan terletak di Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Gunung ini mempunyai ketinggian 2.665 meter. Papandayan mempunyai kawah yang masih aktif, jadi bisa menghamburkan belerang kapan saja. Saat mendaki, Anda bisa menikmati pemandangan padang Edelweiss yang luar biasa cantik. Efek letusan dan pepohonan yang mengering juga akan membuat pendakian jadi lebih menarik. Karena keindahan Gunung Papandayan, lokasi ini juga sering digunakan sebagai tempat foto prewedding. Dengan ketinggian 3.726 meter, Gunung Rinjani merupakan gunung favorit bagi pendaki Indonesia karena keindahan pemandangannya. Tempat yang sering dikunjungi adalah Segara Anak atau sering disebut Segara Anakan, sebuah danau terletak di ketinggian 2.000 meter. Untuk mencapai lokasi ini kita bisa mendaki dari Desa Senaru atau Desa Sembalun Lawang. Gunung Merbabu terletak di wilayah Magelang dan Boyolali dengan ketinggian 3.142 meter. Merbabu adalah salah satu gunung terindah di Indonesia. Pendakian di Gunung Merbabu cukup populer, karena Gunung Merbabu memiliki jalur pendakian yang tidak terlalu tinggi, tapi pemandangan yang tersaji sangatlah indah. Dan itulah pemirsa, 7 gunung terindah di Indonesia bagian yang pertama. Dan semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua.